Hey guys, it's me, Chris Alicia. Cuma kayaknya buat kondisi sekarang aku memilih ini gitu. Tapi kalau gue pasti okay.
Makin panas, Ding. Ah! Siapa sendiri? Lu main sendiri. So, gue di antar tiga itu gue paling skipet gitu. I don't really like this one. Gak bisa. Aku antara basket atau kan gue udah bilang mata gue. Terus bedanya sama ini apa? Masalahnya kalau gue bolanya gede. Iya, bolanya besar. Kalau kita bakal bawang tuh suka raket bola gue. Tuh kan, udah aja kita main berempat. Lagi nangis. Jangan. Sebenernya gue antara ini sama soccer. Soalnya dulu waktu SD gue suka main, cuman semenjak udah membesar gue lebih suka basket. Gue antara basket sama badminton. Tapi kok Lele sih gue tahu sih, soalnya waktu SMP gue pernah main badminton sama Lele terus gue ngasal susah. Atau badminton? Gue pernah terus baru belajar. Terus Lele selalu bagian ngambil gak sih? Cantar tuh mah males. Gue ambil, Lele. Gue ambil. Okay. Sekarang nih, tapi ini bukan buat gue, pertanyaan buat kalian sih. Puppies or kitties? Ah, ini mah. Oh, ini mah definitely. Sebenarnya kalau gue bisa milih, gue pilih kitty or sih. Or. Itu. Karena gue bukan animal lovers banget. Tapi kalau gue ngeliat gambarnya, gue lebih suka gambar. Bener, nyambut. Biar subur. Apanya? Tempatnya atau apa? Subur. Dua, tiga. Ya kita yang benar. Pak, 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 apa? Ya lu lucu bahasa Indonesia dong. Sebenarnya, gua nggak pergi, gua kabur begini. Gak kabur sih, cuman gua nggak suka berbulu bergerak gitu. Bulu bergerak? Hewan kan berbulu gerak-gerak karena gua getekan orangnya. Kalau gitu kenapa nggak kucing? Lebih tidak berbulu. Tapi mana ada yang berbulu? Sama, sama aja sama. Bahkan kucing, kucing mukanya paling tidak ramah gak sih? Iya. Matanya tuh gitu. Kabur gitu ya. Mengintimidasi. Kalau doggy kan mukanya lebih ramah gitu. Iya. Walaupun belum ada yang gitu, tapi mukanya asal lebih baik dibanding kucing. Kayak personalitinya lebih baik. Sekarang nomor 13. Party with Blackpink, ITZY, or Red Velvet? Sini ya. Aku ini karena ada di sini. Pertama, aku JYP Entertainment Lovers. Kedua, mereka lebih seumuran sama kita enggak sih? Iya. Jadi kayak dia enggak kepikiran. Benar juga. Maksudnya Red Velvet sebenarnya enggak jauh. Yeri masih mending sih. Yeri kan 199. Kurang. Cuma maksudnya ini lebih seumuran sama kita. Aku tuh di sini gara-gara cuma lahirin lo. Aduh. Kenapa? Oke, gue melihat lebih seru ITZY sih. Kayaknya gue salah diri. Blackpink kayaknya gue takutnya ini kelas sosial. Iya. Blackpink tuh kan kita aja yang di demo. Maksudnya Blackpink tuh kan kayak bukan borju sih, kayak udah fashion banget gitu. Up banget gitu. Up banget. Jadi kalau saya gue ketemu dia kayak ya, lebih ke ITZY sih, karena lebih seumuran juga. Dan di okay, nomor 14. Would you rather win the lottery, have your dream job, or find your soulmate? Ini kaum jomblo semua, jadi kan mantap. Kayaknya ada yang soulmate sih, pilih gue. Itu tuh kayaknya. Itu tuh kayaknya. Kan kan ITZY, kan gue gak tau. Oh, tekan bener. Soalnya kalau ada soulmate yang selalu mendukung, ini kan ada motivasi untuk segalanya kan. Iya. Kan kalau ada dream job gitu kan, tapi kalau sendirian tuh kayak untuk apa kuliah? Apa gitu. Tapi kalau misalnya lu ketemu soulmate tapi enggak ketemu dream job lu gitu. Ya gimana ya, itu mah nasib lu. Soal aku pentingin job lu sih. Iya, mending mapan dulu sih. Aku yang penting tuh nyaman di rumah daripada nyaman di kerja. Gue kerja di rumah sih nanti. Bentar. Tadi tuh kayaknya gue salah nangkep pertanyaannya nih. Lu tadi tiga ya pilihannya? Iya. Gue tuh mikirnya kayak dua doang. Satunya lagi ini. Cara ya win a lottery and find dream job gitu kan. Sama sweet gitu. Oh. Ya udah sih nggak ngubah pertanyaan. Ngubah sih. Emang lu mau apa? Lottery. Kalau itu. Tetep sih. Biasanya kan nggak semua. Lebih murah.
Ya, lu beli. Ah, udah lah. Really? Karena lu kan. Gua tuh sebenarnya suka yang strong, tapi kayak harus